Salam Pancasila. Saya Elfrida Herawati Siregar, SPMM, Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada kesempatan ini, ingin membuat suatu proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Clearinghouse Rumah Gotong Royong. Clearinghouse Rumah Gotong Royong merupakan wadah atau forum dalam mengintermediasi para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Kunci keberhasilan dari Clearinghouse Rumah Gotong Royong adalah keterlibatan stakeholder, yang dalam ini dapat berupa advisor, juga ada knowledge broker yang mempunyai jaringan yang kuat. Tujuan umum proyek perubahan adalah tersedianya suatu sarana untuk mengintermediasi penyelesaian permasalahan antara para pihak dengan melibatkan stakeholder. Tujuan umum ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu jangka pendek 2 bulan, jangka menengah 1 tahun, dan jangka panjang 2 tahun. Dalam jangka pendek akan dirancang pedoman umum Clearinghouse Rumah Gotong Royong, draft payung hukum, kemudian membangun kerangka awal aplikasi Clearinghouse dalam bentuk virtual assistant. Dalam 1 tahun diharapkan aplikasi Clearinghouse sudah dapat difinalisasi, lalu uji coba berdasarkan pedoman umum serta finalisasi peraturan badan. Dalam jangka panjang, Clearinghouse diharapkan sudah dapat diimplementasikan diikuti dengan monitoring dan evaluasi. Kira kalau proposal proyek perubahan ini bisa dilakukan, maka inilah yang dinamakan benar-benar menjadi sejarah, Belveda. Jadi sudah membuat legacy ya yang memang ditunggu-tunggu. Rencananya berbagai sektor, cuma dicari nanti sektor-sektor unggulan yang terkait dengan misalnya investasi, gitu ya. Yang terkait dengan energi, yang terkait dengan pangan, dalam. Kemudian kita secara proaktif itu melakukan berbagai peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan itu. Pertama, kalau saya lihat dari fungsi Clearinghouse ini kan memang ideal lah yang ingin dibangun oleh Direktorat Kerjasama Kelembagaan ini. Kita melihat bahwa unit ini sifatnya sangat agile, ya harus lincah dia bergerak. Kenapa? Karena unit ini, Clearinghouse ini, itu nanti akan menjadi dalam tanda kutip ya, garda terdepan dari proses dan aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh BPIP.
masukan dan dukungan dari stakeholder, didapatkan dari stakeholder internal maupun eksternal PT ini. Dari stakeholder internal didapatkan dukungan dari pejabat-pejabat pratama dan pejabat madya, baik di Setama maupun di KDPKN. Adapun dukungan dari eksternal didapatkan dari Bappenas, Menko Polhukam, Menko PMK, dari Batan dan LKPP dalam rangka benchmarking. Kemudian selain itu dari organisasi luar pemerintah didapat dukungan dari Universitas Indonesia, dari Inovasi Kibraka Indonesia, dari Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia, dari Gerakan Pemulihan Pancasila, serta dari Balai Pustaka. Oke Bu Elfrida, ini saya senang sekali dengan proyek perubahan Ibu ya, membuat apa ini clearing house ya? Clearing house untuk peningkatan kerjasama kelembagaan pembinaan ideologi Pancasila. Wah, ini cocok nih sesuai dengan tugas fungsi di BPIP ya. Digunakan sehingga hal ini bisa digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan MOU, PKS atau bentuk-bentuk kerjasama yang lain. Aplikasi diupayakan memiliki fitur chatting, video conference, dan database yang akan sangat memberikan kemudahan kepada penggunanya. Kami sangat mendukung sepenuhnya gagasan ataupun ide terkait dengan clearing house rumah gotong royong ini sebagai satu bentuk aplikasi kerjasama stakeholder yang terbaik dalam konteks pembinaan. Saya kira untuk clearing house ini sangat baik di dalam menjembatani untuk pelaksanaan kerjasama antara instansi dengan BPIP. Kami dari Inovasi Kibraka Indonesia pada prinsipnya siap menjadi ujung tombak untuk pembinaan ideologi Pancasila bagi generasi muda melalui anggota kami. Potensinya sangat besar di mana stakeholder-nya sudah hari ini berkumpul mendukung setiap program kerjasama melalui clearing house ini. KPU ini sangat mengapresiasi kegiatan clearing house ini, bagaimana untuk bekerjasama, berkolaborasi, memunikan Pancasila. Kalau BPIP, apa benchmarknya? Harus punya semacam roadmap gitu. Peran dari BPIP ini kalau ini bagus, ya tentu akan berdampak kepada pembangunan. Ke depan, clearing house dapat dimanfaatkan tidak hanya menyelesaikan isu-isu terkait kerjasama, tetapi masalah-masalah di lapangan. Salam Pancasila. Dengan dukungan stakeholder terhadap proyek perubahan Clearing House Rumah Gotong Royong, diharapkan kerjasama seluruh komponen bangsa dalam membumikan Pancasila dapat diwujudkan. Saya, selaku Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Sembari kami memohon doa agar proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Clearing House Rumah Gotong Royong, solusi kerjasama. Salam Pancasila.